mengejutkan hadir dari rumah tangga Wulan Guritno dan Adila Dimitri. Pasangan yang telah menikah selama 12 tahun dan dikaruniai dua anak ini tengah terancam perceraian. Pasalnya, Wulan Guritno diam-diam telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak 25 Februari lalu. Gugatan cerai dilakukan pihak Wulan Guritno melalui pengacaranya. Kasus cerai Wulan Guritno dan Adila Dimitri memiliki nomor perkara 916/PDT.G/2021/PA.JS. Sidang cerai perdana Wulan Guritno dan Adila Dimitri akan berlangsung pada 18 Maret 2021. Wulan Guritno menikah dengan Adila Dimitri pada 27 Maret 2009. Dari pernikahan ini, keduanya telah dikaruniai dua orang anak. Sebelumnya, Wulan Guritno sempat menikah dengan adik aktor Atalarik dan Teddy Syah, Atila Syah, dan karuniai seorang putri.